pada hari ini. November 28, 2019, kita kedatangan satu kontainer untuk rubber vet, rubber truck. Mengantisipasi bulan Desember 2019. Berikut spare part juga. Terlihat stok tersusun rapi di gudang. Stok rubber track dan rubber pad sesuai dengan kebutuhan customer untuk mengantisipasi bulan Desember dan menjelang Imlek 2020. Bisa kita lihat stok kita begitu banyak. Itu adalah traktor untuk pertanian dan perkebunan. Terlihat juga stok kita yang lain. Dapat kita lihat secara keseluruhan. Oke. Cukup sekian.